Hi friends, welcome back to math class. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perimeter atau keliling. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan berlatih menghitung keliling suatu bangun. Sebelum kita berlatih, yuk kita review dulu. What is perimeter? Do you still remember? Ya, dalam bahasa Indonesia kita menyebut perimeter sebagai keliling. What is perimeter atau keliling? Good, perimeter is the measure around an object, ya, atau hasil pengukuran sekeliling mengelilingi suatu objek atau bentuk. Nah, kalau shape itu space inside, kalau perimeter itu around. Oke, okay, sudah ingat? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung keliling suatu bangun. Masih ingat bagaimana caranya? Yang pertama, betul seperti kita berjalan mengelilingi suatu ruangan. Jadi kita hitung banyak langkahnya ya. Nah, contohnya teacher punya satu bangun di sini. Untuk menghitung kelilingnya, teacher berjalan mengelilinginya. Seperti ini. Jadi, berapa perimeternya? Betul, kita tinggal hitung saja ada berapa banyak langkah. Yuk, hitung sama-sama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teacher butuh 12 langkah untuk mengelilingi bangun ini. So, the perimeter of the object is 12 units. Good, tapi tidak hanya itu caranya. Cara yang kedua adalah dengan good melakukan penjumlahan setiap sisinya, for example, teacher berjalan satu sisi, nih, ada tiga units, so I write 3, kemudian teacher lanjutkan lagi panjang sisi yang ini, 3, jadi teacher tambah 3 lagi. Kemudian ke sini teacher butuh tiga langkah lagi. Jadi teacher tambah lagi tiga. Dan untuk kembali ke titik awal teacher memulai, teacher juga perlu tiga langkah. Jadi teacher tambah lagi tiga. Kalau sudah sampai di titik awal, teacher tinggal jumlahkan semua langkah di setiap sisi. Jadi ada 12 units. So the perimeter of the object is 12 units. Jadi kalian punya dua cara, dengan berjalan mengelilingi dan menghitung setiap langkah, atau dengan melakukan penjumlahan. Sudah mengerti kan? Sudah ingat juga? Sekarang saatnya kita berlatih. To practice, you will need your math champion workbook. Now, let's open on page 243. Also, make sure you're ready with your stationaries. Okay? Okay, on page 243, you will see practice 2 about perimeter. Okay, we will work on number 1. Let's read the question together. Find the perimeter of each shaded figure. Jadi, teacher mau kalian mencari perimeter atau keliling dari bangun yang di atau diberi arsiran lebih gelap. Oke, okay. bagaimana caranya? Kalau ada square-nya, akan lebih mudah jika kalian menghitung setiap langkah yang dibutuhkan. Oke, okay. contohnya seperti ini. Teacher akan mulai dari titik ini. Jadi, ini butuh satu langkah. Dicerakan lanjutkan, karena perimeter itu kelilingnya. Jadi dicerakan berkeliling, mengeliling area yang lebih gelap ini ya. Dicer berjalan mengelilingi, Bisa butuh lantai yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Ke-10, 11, 12, dan teacher sudah sampai di titik awal. Nah, perimeter atau keliling dapat dinyatakan dari berapa banyak langkah yang kita lalui untuk mengelilingi satu objek. So, the perimeter of figure A is 12. Good job. Teacher, tapi kok di sini CM? Kan sebelumnya kita belajar unit. Betul, unit adalah satuan. Satuan ini bisa berubah bergantung pada soal. Kalau pada stepbook, kita gunakan unit. Kalau di sini unitnya kita ganti dengan cm. Jadi kita nyatakan perimeter dalam unit atau satuan cm. Mengerti? Kalau masih bingung boleh diulangi lagi ya videonya. Kalau sudah mengerti, yuk kita lanjutkan. Silakan melanjutkan untuk mengerjakan bagian B, C, dan D. Kalian boleh menulis di buku macam pen workbook ya, karena itu milik kalian. Boleh ditulis langkah yang kalian lakukan. Oke? If you are finished, let's move to page 246. Kalau sudah selesai, silakan buka main champion workbook kalian halaman 246. Kita akan kerjakan nomor 5 ya. Yuk baca soalnya sama-sama. Find the perimeter of each figure. Give your answers in the correct unit. Nah kali ini tidak ada square-nya, jadi akan lebih memudahkan kalau kita pakai cara yang kedua dengan menggunakan bentuk penjumlahan. Sama kita akan mengelilingi, tapi kali ini tidak dihitung satu-satu langkahnya melainkan dijumlahkan. Oke misalnya, di sini dicer punya 6, 6 cm, jadi perimeternya akan dicer jumlahkan, dicer tulis dulu 6 cm. Kemudian kita jumlahkan, ingat tambahkan dengan yang berikutnya bagian yang ini ya, berapa panjangnya 4 cm, jadi kita akan tambahkan 4 Kalian boleh menyimpan unitnya untuk ditambahkan di akhir Tapi kalau mau ikut ditambahkan tambah 4 cm juga boleh Lanjutkan perjalanan kita ya Ke sisi berikutnya ada 6 cm makan lagi 6, dan diserahkan kembali ke titik awal, jadi dicertamakan lagi 4. Now, the perimeter is the sum of it all. So, you need to sum 6 plus 4 plus 6 and plus 4. So, it will be equal with, good, 20 cm. Nah, kalau sudah mengerti, silakan lanjutkan pengerjaan kalian untuk bagian B, C, dan D. Kalau masih bingung, silakan ulangi lagi videonya ya. Next, let's move to page 247. We will work On number six, let's read the question together. Find the perimeter of each figure. Give your answer in the correct units. Kalian perlu menuliskan units-nya ya. Oke, okay. nah kali ini sudah diperintah dalam bentuk penjumlahan. Jadi akan memudahkan kalian, silakan dilengkapi saja. Mulai dari ini dulu deh, lima. Kita jalan lagi karena perimeter keliling, kita keliling lagi, ya, tambahkan 6, kita keliling lagi, tambahkan 7, nah, sudah ada tandanya, jadi tinggal dijumlah semua, berapa? 18, jangan lupa unitnya, cm, ingat perimeter keliling, kalian tinggal berkeliling sambil menjumlahkan panjangnya, oke. Okay? Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan bagian B, C, D, dan E. Kalau sudah selesai, silakan cek kembali. Kalian perlu mengerjakan Mechanical Workbook kalian, halaman 243 nomor 1, halaman 246 nomor 5, dan halaman 247 nomor 6. Kalau sudah selesai, silakan diunggah ke Google Classroom. Assignment 33, perimeter practice. Pelajaran kita untuk hari ini, kalau kalian masih kesulitan, boleh diulang lagi videonya. Or, if you have any question, you may ask recently. Lydia. oke. Happy learning, everyone! God bless you all. Bye-bye.